Halo semuanya. Azan. Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita menghormati orang azan, kita mendengarkan azan dulu ya. Setelah azan baru kita mulai ya. Mulai bukan sholat ya. Tadi Mas Tesar ini. Terima kasih Mas Tesar. Rumahnya keren sekali. Rumahnya keren. Cocok untuk keluarga kecil, orang kaya kayaknya nih, cocok para orang kaya. Rumah-rumah yang ada gitu. Kalau sudah ada batu seperti ini berarti fix Anda orang kaya. Iya. Karena orang susah ngapain batu gini dijadiin pajangan? Gak ada. Kalau ada batu dikit di sapu. Mantap. Bumper opening. Alhamdulillah. Nah, oke kita mulai. Saya sudah bersama dengan Yuda Keling dan tadi sih sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol soal ini. Waktu ikut audisi itu gimana? Audisi Suci. Nah, gua ikutan audisi itu pertama kali di Suci 2 Re. Suci 2 gua dapat golden ticket cuma enggak di telepon. Oh, gitu. Berarti bukan Suci 4 dulu ya? Bukan. Bukan ya, maksudnya. Bukan, gua jadi Suci 2 udah sempat ikutan, enggak di telepon cuma kalau gua pikir sekarang tuh gua bersyukur banget gua enggak lolos ke babak eliminasinya. Kenapa tuh? Suci 2 kan lu tahu ya ikut di Pamungkas. Iya, Boris Bokir. Iya. Gilang Baskara. Itu tuh gue pas ikutan, gue baru mulai step, baru awal-awal ikut komunitas lah. Oh iya iya. Gue ikut, untung banget tuh gue dulu sempet sedih gak ikut karena gak ditelepon kayak kok yang ini lolos, kenapa gue gak lolos. Pasti ada perasaan kayak gitu ya. Tapi kalau gue pikir ulang, untung aja gue gak lolos. Kalau gue lolos saat itu, seenggaknya gue paling bisa bertahan 2 minggu lah. Ya sama tau kok bisa juara juga ngalahin Gilbas. Kayaknya sih enggak ya. Enggak cukup percaya diri loh. Iya. Tapi kayak pas audisi Suci 4 kan memang pecah banget tuh audisi kan. Bahas soal kau apa? Naik kereta jual koran. Iya. Dan itu lumayan ini juga lucu banget. Pada saat itu langsung berubah tidak pada saat masuk Suci audisi udah dikenal banyak orang atau gimana? Kan gue pas di Suci 2 itu, gue lumayan sering nampil di Metro tuh. Oh, nampil di Metro. Jadi waktu ikut audisi Suci 4, gue ngerasa udah jauh lebih siap dibanding waktu audisi sebelumnya. Oh. Gue Suci 3 juga kan gue lewatin, gue gak ikut. Wih, gue Suci 4. Star Syndrome berarti kali ya? Bukan Star Syndrome, dulu gue masih mikir kuliah gue. Oh, kuliah. Pas lagi audisi Suci 3 tuh bentrok lah sama ujian gue. Bukan saat itu ya? Iya, cuma untung juga tuh gak ikut tuh gue ngerasa emang kita di ya gagal-gagal di terus dapat waktu yang tepat lah ya, akhirnya Suci 4 sudah ada yang antar yang sudah jalan pas gitu. Nah, pas. Tapi pada saat kau audisi Suci tuh itu kan Radit ngakak sekali tuh ya. Habis itu dimikin dapat kemudian itu pada saat masuk ada beban tidak misalkan materi kau ini harus ngebahas badan kau terus gitu, jalan-jalan terus, ada beban kayak gitu atau malah, oh itu power saya nih kayak lumayan nge-cheat kalau misalkan bahas self-deprecating gitu. Gua ngerasa itu, ngerasa udah punya jurus yang ampuh ya, jadi kayak gua malah hitungannya cukup percaya diri waktu mas awal pas pre-show gua pecah minggu pertama, minggu kedua gua juga mainnya bagus. Nah sampai akhirnya emang ini menurut gue salah satu kunci Suci tuh jangan mikirin lawan sih. Nah itu ya. Iya. Jangan mikirin lawan teman-teman yang ikut. Karena gue tuh ngerak, gue pas gue udah mulai nurun tuh minggu pas Wendy keluar. Itu kan pas Wendy keluar tuh dia ngeblank ya. Oh iya. Sebelum Wendy keluar tuh yang nampil Sri Rahayu. Iya serius, Sri kencang juga tuh dulu dia. Nah Sri Rahayu tapi di minggu itu Sri Rahayu tuh, aduh materinya sampai sekarang masih inget gue. Duduk di panggung, teleponan pakai sepatu gini. Wow. Padahal banget. Ada tuh. Ngebom tuh, Sri. Nah, di pikiran kita semua Sri yang bakal keluar. Karena waktu itu yang lainnya bagus-bagus, Sri jelek. Nah, nggak disangka-sangka Wendy ngebom. Wendy bukan ngebom, Wendy ngeblank. Ya, astagfirullah gitu. Iya. Nah, Wendy keluar. Nah, minggu selanjutnya
Berarti karena, Sri masih aman tuh di Sri masih aman. Oh. Karena gua tahu mau gimana pun minggu-minggu sebelumnya gua selalu lebih pecah dibanding Sri. Iya, iya. Seenggaknya kalau lu enggak biar enggak kayak eliminasi kan lu harus lebih bagus dibanding satu orang. Iya. Benar kan? Itu aja tuh kuncinya, harus nyalain satu aja nih. Iya, enggak harus nyalain satu tuh lu aman lah. Aman lah. Pas itu gua udah tahu aja. Nih, minggu sebelumnya Sri kayaknya udah sempat nurun lah, udah nurun sampai ini yang dia ngebom banget. Wah, minggu selanjutnya ya tinggal nyalain Sri doang. Bukan pekerjaanmu susah. Ada sombongnya. Iya, kan ada rasa-rasa gitu kan. Ngelihat lawan kayak anjing, kalau ini waktu awal anjing kan udah petain kekuatan lah ya. Dodit enggak mungkin keluar di awal, Abdur enggak mungkin, Wendy juga enggak disangka-sangka tuh bisa keluar. Sampai akhirnya wah sisa Sri, gua udah tinggal Sri doang nih, kayaknya bisa lah. Nampil segini aja cukup lah, Sri bakal di sini. Ya Allah, Kak Sri sombong sekali dia memang. Dan ini yang lebih kebukti itu pas kan Suci itu sebelum nampil ada open mic-nya kan? Iya. Zaman gua di Coffee Institute. Kadang ini tuh nggak bisa jadi patokan sebenarnya. Oh iya. Iya kan? Tapi zaman gua itu pas lagi open mic, Sri ngembung. Terus gue tetap dapet, cuma nggak pecah banget kayak biasanya. Terus ya udah gue ngerasa cukup lah. Abis open mic biasanya kan kalau ngebom lu nggak tidur dong. Iya dong, karena merasa waduh, kursi malam ini kurang kan. Saat gue sering ngebom nih pas open mic, selesai open mic nyampe hotel tidur gue. Iya, apa jumawa. Kayaknya lu harus lebih bagus dibanding satu orang doang kok. Gampang banget kan. Kuncinya kan cuma ya, tidur. Habis open mic terus dikit tidur. Biasanya itu kombut lagi, biasa gitu. Iya, harusnya kan terus gini bisa ditambahin lagi kan. Nah, ya. Kalau udah lu ngerasa cukup tidur sampai akhirnya pas nampil tuh yang gua enggak tahu, Sri tuh malam itu enggak tidur. Kombut terus sama Alfi. Dulu Alfi tuh punchline terbaik lah menurut gue sampai Alfi. Oh dia komedi buddy? Komedi buddy-nya. Pokoknya Sri kombut lagi lah. Pas hari H, nampil, Sri nampil sebelum gue. Pokoknya Sri blablabla gue. Pas Sri pecah, wah anjing, keringet dingin. Goyang dong. Goyang gue. Tas. Ciko kok di open mic? Gue udah tau di sini. Pas di open mic materinya nggak gini, kenapa pas nampil materinya kemakan semua dan pecah. Jalan, langsung keringet dingin gue. Pas dia pecah gue udah mikir gini, udah feeling lah. Gue udah tinggal nungguin siapa lagi, mungkin Lian ya yang bisa dibawa gue. Iya, nyari orang lagi. Iya dong. Karena kan gue udah gak punya, gue gak ada persiapan buat nampil lebih bagus. Gue cuma tinggal nyari siapa yang lebih jelek. Iya. Materi oke lah ya. Iya. Tinggal nyari lawan siapa yang bisa tumbang. Yang lebih drop lah. Terus gimana? Sering nampil bagus itu berpengaruh sama mental gue rasa ya. Jadi gue kayak orang yang gue kira bakal ngebom dan pulang nampil bagus. Iya. Gimana keringet dingin nampilnya nggak maksimal. Yang akhirnya bottom 2-nya gue dan Lian kalau nggak salah, gue yang keluar. Jadi begitu tuh, jangan mikirin orang lain, jangan mikirin orang yang meremehkan, oh ini materinya kurang di open mic, jangan. Itu sama ini satu lagi mungkin ya, kalau di Suci kan yang dilihat progres juga kan. Iya. Misal lu pecah minggu ke-5 lu begini, musuh lu naik. Yang pas poinnya sama yang diselamatin yang naik kan. Iya dong, bukan yang tiba-tiba turun. Iya. Juga tuh. Jadi gua kan gua minggu kedua, minggu pertama kok enggak salah nilai gua tertinggi juga deh. Kok enggak salah salah satu yang tertinggi. Abis itu turun lah, progresnya jelek, terus ada yang progresnya naik. Kalah gua. Nah, yang itu waktu itu yang lagi progresnya naik tuh si Lian. Oh. Yang Toli. Iya. Itu tuh yang bikin gua ngerasa, sampai sekarang sih gua ngerasa anjing, gue harusnya bisa bertahan lebih lama. Kalau aja di malam itu gue enggak jumawa dan enggak tidur, anjir. Sama kalau misalkan ya kayak itu kan yang bikin gue yang juga penampilan lawan apa? Penampilan peserta sebelumnya kita kan. Karena kita ngelihat itu. Mungkin tipsnya kalau misalkan ini nggak usah dinonton kan ya? Iya mungkin. Jangan dinonton, dengar lagu mungkin ya. Iya. Apa biar nggak ada beban lihat peserta kita bagus apa enggak gitu. Sama ini, itu benar juga. Gue biasa juga nggak nonton kan. Cuma kan kalau komik habis nampil pecah, ke backstage kan raut mukanya kelihatan kan? Benar-benar kayak,
semangat berbuat misalnya dia habis nampil mukanya senyum-senyum udah pasti lu udah pasti lucu nggak mungkin ya kayak aduh tadi lupa lagi ya bahaya tuh kalau kalau zaman gue inget banget tuh Lian kalau dia habis nampil pecah tuh senyum. Oh. Kalau lagi kurang nggak ngobrol abis nampil mikir dia pasti kan iya dia gitu. Nah gue kayaknya nggak terlalu nontonin Sri lah tapi mungkin nonton sekilas tapi yang gue tahu pasti backstage senyum ekspresinya itu ya orang kan minggu sebelumnya dia kayaknya nangis deh yang waktu dia begini materi ini pokoknya inget banget setupnya tuh gini cewek tuh kok teleponan sama pacar makin lama makin absurd dari tiduran terus angkat-angkat gini langsung ke situ ya dia. Langsung ke situ itu yang bikin gua jumawa tapi bisa dibilang Sri itu bahaya juga sebenarnya dulu iya, kayak tempel-tempel ke Radit gitu kan Radit terus gimmicknya kayak Sri itu yang menurut gua ya komik cewek yang punchline-nya zaman itu terbaik nih iya nih audisinya respect saya tuh audisinya tuh dia kayak punchline-nya tuh patah yang masuk akal tapi meledak iya misalnya yang kayak di Makassar orangnya keras-keras. Di sana kalau ayam bakar dibakar warga. Iya. Tahun 2014 lucu banget itu. Ngeri dulu bang kasus ini di Makassar. Itu terbaik tuh Sri. Itu sih yang menurut gue ya salah satu kalau mau ikutan kompetisi jangan mikirin lawan lah. Yang paling penting itu sih. Kan kau di sini. Yang nonton kan cuma di kru gitu. Pas zaman gua, Nuri dan alumni. Oh ada alumni ya. Jadi Komindor Bang Radit, alumni Suci 3 sama beberapa yang udah ikut, beberapa yang udah dapet. Oh. Dan tiketnya boleh nonton deh. Berarti ada penonton sebenarnya. Ada. Ya, selain... Karena kan saya dengar orang-orang ketahui tuh, oh, kayaknya krunya yang ketahui nih namanya. Oh ternyata ini. Ya itu alumni biasanya. Alumni. Nah, yang kayak begitu kan harus kuat mental juga sebenarnya. Wah kita dinonton senior nih, itu yang bikin beban juga untuk teman-teman atau misalkan kita mau ikut audisi gitu. Nah, selain itu jangan apa ya kayak ngukur ketawanya orang gitu kalau misalkan nggak ketawa malah goyang gitu. Karena ada beberapa audisi kan kayak di Surabaya tuh atau di Makassar loh sebenarnya. Makassar apa? Gak audisi mana waktu itu? Jakarta loh banyak saya. Sampai Jakarta terakhir yang oh, suci 8. Dari suci berapa dia ikut? 5. Iya. Sumpah. Iya. Panjang juga perjuangan lu. 5. Suci 5. 5 tuh ikut di? Saya ikut di Makassar. Oh enggak. Enggak dapat. Oh, 5 kan di Makassar buat jemput Anjas doang. Iya. Jemput Anjas tuh. Iya. Nah, 6. 6 di Surabaya tuh. Nah, itu ada penonton. Oh. Nah, itu enak tuh maksudnya. Kalau misalkan materi yang orang awam dengar. Kalau enggak kan juga tapi ada kalau ukur lah misalkan lucu apa tidak yang bahaya kan kalau misalkan audisi Jakarta cuma nonton komik kru waduh itu makan materi yang biasa-biasa bro itu menurut gua audisi tuh paling berat dari kompetisi sih iya maksud Suci tuh memang yang paling berat adalah audisinya iya apalagi dulu waktu zaman gua tuh masih Bang Radit kan sosok Bang Radit sosok yang kita sembah banget lah ya di stand up kayak patokan banget udah gitu kita tahu kalau lihat audisi di Kompas kayak dia mau komik kayak ya makasih iya cuma gituin kan oke thank you gini atau mentalnya menurut gue paling harus dibentuk sih pas audisi karena selebihnya misalkan kita udah masuk ya. Yang anggaplah kita bukan selera juri, cuma selama di penampilan itu kita menghibur penonton, pasti itu ada pertimbangannya. Kayak kau ya, sangat menghibur penonton. Sangat menghibur penonton. Betul. Karena kau di audisi, di Suci itu memang, mohon maaf ya hancur banget. Dibanding kau di Suca ya, di Suca tuh kau sudah ganteng sebenarnya. Oh ini gue tuh ngerasa terselamatkan di Suca tuh gara-gara gue satu grup sama Denny Gitong. Oh dari gitu. Jadi kan abis Suci tuh gue keluar tuh terus tahun berikutnya gue nampil di Stand Up Fest 2015. Iya. Yang gue roasting Radit lucu terus akhirnya diajak sama Indosiar untuk ikutan Suca pertama. Oh iya. Kan Suca satu nggak pakai audisi ya? Langsung diajak-ajak. Langsung diajak. Nah gue dari situ juga tuh. Iya maksudnya dari situ. Dari street juga ditontonnya. Iya. Nah, gue pas minggu pertama Suca itu, gue satu grupnya, singkat gue nih ya, sama Randi, Denny Gitong, gue,
ada beberapa komik lagi lah ya. Iya. Nah, Denny Gitong tuh jadi opener di grup gue headliner ya. Oh. Nah, Denny Gitong kan beatnya self-deprecating. Iya. Terus dia kan jauh lebih jelek dibanding gue ya. Akuin aja zaman dulu lah ya. Iya. Dia pecahnya pecah ampun-ampunan. Ngeri ampun-ampunan. Gue pas jadi headliner, gue pakai gaya yang sama. Tapi penonton udah lihat si lebih jeleknya Denny Gitong, gak kemakan gitu gue sama sekali. Yang akhirnya gue terselamatkan gara-gara Tamar Handi nyontek. Oh, dia yang pas gini apa ya? Gini. Pokoknya dia nyontek, akhirnya dia yang keluar. Nah, gara-gara gue udah gak bisa lagi pakai menjelekkan fisik karena ada Denny Gitong, gue ngerubah cara stand up gue. Jadi gak lagi fisik tapi model cerdas. Bukan cerdas. Lebih ke arah nasib. Oh iya iya. Enggak, kalau itu kan kesialannya di kaitinya sama muka. Iya. Nah, sekarang lebih enggak ke arah muka lah. Iya, kayak iya. Misal yang gua masih sampai sekarang gua suka soal gua miskin tapi teman-teman gua orang kaya. Itu gua enggak suka banget. Iya. Karena gua minder sama mereka gitu. Nah, gara-gara itu gua mulai nemu cara baru buat nulis materi. Iya iya iya. Gua bisa bertahan sampai di 4 besar. Oh, dan sampai sekarang juga materi kau bukan menjelekkan diri lagi kan, tentang kesialan lagi. Iya, kayak misal sekarang udah mungkin kalau lu ada satu premis di bawahnya observasi kan ya. Iya. Kalau misal gua tahu yang lu soal Mama Dede. Iya. Mungkin kalau gua bawain Mama Dede pasti gua tarik ke kesialan gua. Iya, iya kayak gitu sekarang. Gua sekarang misal lagi seneng soal gua tuh takut nikah karena gue takut anak gue jelek. Oh iya. Itu tuh keresahan yang lu nggak mikirin gitu kan? Mikir juga sih cuman. Tapi kan ya, kalau lebih ini, karena kan genetik lu nggak segua. Ya anjing kalau gimana kalau ternyata anak gue miripnya mirip sama gue bukan sama istri gue kan? Anjing itu kan sedih. Iya. Kayak dan itu baru premisnya sih aja. Menggeliti gitu. Iya kan? Jadi gue ke arah sana sekarang gara itu menurut sekarang nggak langsung dari gue bisa kayak gitu karena Denny gitu memakai tekniknya sama gue pas di sinca pertama itu. Oh, iya. Berarti cepet juga gue mikir ya kayak ini kayaknya formatnya sama kan kalau nanti deh gitu. Bukan mikirnya cepet karena gue bottom two. Iya gara-gara bottom two itu iya. Lu mikir dong. Gila kalau enggak, ini udah dari suci, gue masuk suci kan itu udah jadi diceng-cengin. Keluarnya lu cepet, ya Allah sedih banget kan. Dan sampai lah, makanya itu akhirnya, enggak itu juga gue ditolong sama Prasu sama Coki. Tim kombut gue waktu di suci tuh gue lalu, kombut premis sama setup ke Coki karena bagus banget. Konsultasi pas lainnya ke Pras, jadi gue selalu berdua orang itu. Cocok ya, perpaduan yang pas gitu ya. Perpaduan yang pas. Karena di Suja tuh memang dipakaikan jelas, dipakaikan benar yang mana jeleknya. Iya. Jadi sebenarnya di Suci, kok masih saya lihat tuh pernah pakai kemeja kotak-kotak saya. Yo, ini kayak tetangga saya. Yo, pas Suci mah, karena kan barengan gue David. Iya. David kan looknya masih bisa lah ya. Oh, masih oke lah ya. Iya, gitu. Nah, pada saat ikut audisi itu, kau pernah mikir nggak, kayaknya saya belum diteleponin atau apa yang pas Suci 4 itu? Karena kau lihat, oh sayangnya saya banyak. Oh iya, tuh pas Suci 4, gue udah sempet nangis. Sebelum ditelepon? Iya, kan pas hari penelponan, dari Depok tuh yang dapet golden ticket, gue Coki Wiranto namanya. Terus, kan abis ada yang ditelepon ada yang di tweet ya sama akun Kompas dulu. Iya dong, ini itu yang ditunggu kan. Iya, ini lolos. Hmm. Gue inget banget nih. Coki tuh udah bilang di grup Depok kalau dia lolos. Terus gue belum ditelepon. Panik tuh langsung. Panik gue, nangis tuh bos. Mungkin gue gak lolos lagi. Kenapa ya, kenapa gak lolos. Gue akhirnya, itu lagi sedih. Gue ngambil wudhu, gue sholat maghrib. Abis gue sholat maghrib, handphone gue bunyi, Badoci telepon, yuk kamu lolos. Untung gue sholat maghrib. Dijawab lo langsung doanya lo. Itu gue lagi jarang-jarangnya sholat, cuma pas karena lagi down banget. Kayak sering malu karena sujud. Hanya bil. Tapi emang itu berasa banget, gue pas lagi anjing. Gue ngeliat di
Twitter tuh Benny udah dipastiin lolos. Iya. Nah kan Benny jelek jelek juga ya. Oh, iya. Gue anjing apa kayak Benny udah lolos gue nggak mungkin lolos. Terus Coki di grup bilang dia udah lolos di grup Depok. Anjing udah hopeless banget lah. Akhirnya jalan satu-satunya berdoa sama Allah. Dikasih Allah saya semoga saya lolos. Betul, jadi teman-teman yang ikut audisi langsung wudu. Langsung wudu, kalau kamu bukan Islam, wudu juga aja. Seenggaknya seger. Seger, muka jadi fresh. Jadi matanya ketutup sama gitu. Oke, gitu ya. Tapi kok sampai berapa besar? Gua 11. 11 besar, tapi di Suci 4 itu kayak semua komik tuh nempel di orang ya? Iya, gua Ini. Gua kan 11, terus pas babak callback dipanggil lagi. Zaman gua ada babak callback. Zaman lu tidak. Oh iya, zaman gua tuh pas 6 besar atau 7 besar ya. Yang udah keluar dipanggil lagi 4 orang, gua, Pras, Coki sama Lian. Oh, nah putaran pertama nih gua, Coki, Pras pecah, Lian enggak. Iya. Terus kan berarti sisa 2 putaran lagi kan, satu putaran kan nampilnya 2 putaran. Pas putaran kedua, Coki biasa aja, gua pecah, Pras pecah banget, jadi Pras yang lolos. Oh. Dan emang kalau dibandingin itu jauh banget, nampilnya Pras bagus banget waktu babak kedua. Oh. Itu udah jadi kayak babak yang kalah tapi puas, bukan? Iya, seneng lah ya. Kan ada yang kita, kalau gua pas keluar sama Sri itu. Kayak eliminasi tapi gondok karena gue tahu gue nggak nampilin yang maksimal. Iya, masih ada perut. Kenapa gue nggak ngepush sampai limitnya? Kenapa di babak callback gue udah ngepush, gue ngerasa gue udah oke. Okay. Cuma emang Pras saat itu lebih bagus. Jadi kalah tapi puas. Nah makanya saya juga pernah rasain kayak gitu yang pas saya 4 besar keluar, aduh masa. Lupa materi ngeblank. Oh itu lu keluar ngeblank? Iya ngeblank itu ada satu beat yang saya lupa sekali. Wah. Jadi under? Under. Terus langsung gimana gondok juga kan. Tapi pas final alhamdulillah jadi yang baik. Jadi kebayar sih itu karena gue jadi buat diri. Kayak gitu sih perasaannya. Nah sebenarnya callback itu masih ini ya, maksudnya kayak menjadi apa sih perdebatan juga sebenarnya. Iya waktu zaman itu ya, karena ada yang mikir wah ini enak dong yang di callback ada nafas sebenarnya. Iya sempat nafas kembali komunitas ada premis baru apa sementara yang masih jalan masih tetap bikin tiap minggu. Iya. Nah pas zaman gue itu yang di callback 6 besar sih gitu, pas 6 besar itu gue keluar di 11 plus keluar di 9. Jadi pas mereka balik lagi, seenggaknya Pras dapat jatah 2 minggu libur. Ya sempat ada perdebatan, cuma ya, cuma ya mungkin untuk keperluan TV. Keperluan TV. Dan hasilnya juga nggak mengecewakan, Pras juga bagus. Kecuali misalkan di callback yang semuanya nggak bagus, sama aja kalau gitu. Nah jadi kayaknya Bang Ali udah mau balik. Ini tips buat ini dong yang nonton mungkin yang ikut audisi. Apa sih niatnya diapain? Misalkan niatnya harus juara nih atau apa gitu. Apa ya? Mungkin nih Pak, apa namanya? Klise sih kayak kan pasti semua orang enggak tahu kalau audisi di terbaik ya. Semua orang udah pasti pasti itu. Kalau gue ya menurut gue salah satu yang harus dipikirin kalau ikut audisi kalau bisa ikut cuma satu kota aja, jangan sampai mikirin dua kota. Oke, kayak misalnya nih, waktu gue punya temen namanya Apis, dia gue bilang lu udah ikut di Jakarta aja, gue yakin kalau di Jakarta dengan beat lu bakal dapet golden ticket. Nah dia nggak siap cuma punya satu kesempatan itu, dia akhirnya ikut di Jogja juga. Oh, jadi dia mentalnya udah kayak ya udah gue ikut dulu di Jogja, kalau di Jogja gue nggak lolos gue bisa di Jakarta. Oh, padahal jadi nggak mati-matian, nggak cuma satu kali. Benar. Jadi waktu pas zaman gue juga kayaknya David gua Coki ada audisi kota lain ya udah bodo amat di kota lain, gua cuma pengen audisi satu kali di Jakarta. Nah, dan itu harus ini. Oh, nah belakangnya ini kan banyak yang ya udah gua audisi dulu di Surabaya, kalau Surabaya nggak dapet gua bisa di Bandung, kalau Bandung nggak dapet gua bisa Jakarta. Berarti nggak mental lu mental untuk 3 kali audisi. Bener, bukan harus mental satu kali. Berarti harusnya satu aja tapi fokus di situ. Iya kalau gua ngerasa gitu, kalaupun nggak dapet berarti ya emang belum rezekinya aja. Bener. Dan lu belum ngepush sampai ujung mungkin. Ya udah, terima kasih banyak sudah ke link sudah.